Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Terima kasih masih setia bersama kami di Assalamualaikum TV Al Hijrah. Topik kita untuk slot sunnah pada hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada penghinaan. Dalam kita menghargai kebebasan kita beragama Islam, alhamdulillah mengamalkan sunnah, mengamalkan solat-solat harian, masya-Allah di tempat-tempat terbuka. Sebenarnya sedekah kita, sebenarnya ramai lagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita se-Islam di India sana, mereka telah ditindas dan sebagainya. Harta mereka telah diambil, mereka tak boleh menutup aurat sebagainya. Di Palestin masih lagi berterusan dijajah sebagainya. Jadi bagaimana kita nak lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya ada satu kisah peristiwa bagaimana sekumpulan Yahudi mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang mereka doakan kepada Nabi adalah kecelakaan bagi wahai Muhammad. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang berada berkata dengan Nabi terus menjawab, kecelakaan dan laknat Allah kepada kamu bagi kalian sendiri Yahudi yang mendoakan kecelakaan tadi. Jadi mendengarkan balasan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus menegur Aisyah radhiyallahu anha, tenang saja wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu sukakan kasih sayang dalam setiap hal, masya-Allah. Jadi kita nak lihat macam mana peristiwa kecil ini sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tenang. Kalau kita hari ini kata begitu kepada Nabi Muhammad, kita dah melenting dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya sunnah yang sepatutnya kita ikuti, insya-Allah dengan topik kita pada hari ini, bangkit daripada penghinaan, bersama dengan kita di talian Skype. Beliau berada jauh di Johor sana dalam dalam kejohanan tilawah dan hafazan, masya-Allah di Johor sana, yang bahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar sahabat saya, saudara Naufal, Ustaz Naufal? Baik, alhamdulillah. Syekhana, apa khabar Ustaz di sana? Allah, alhamdulillah, syukur. Saya pagi ni rasa makin bersemangat lihat style rambut Ustaz Naufal yang tegak tu. Masya-Allah, saya pula bersemangat Ustaz tengok merah mubaraz semangat wajah Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, apapun, terima kasih Ustaz masih dalam kesibukan bersama dengan kami untuk berkongsi dengan penonton TV Al Hijrah. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, insyaAllah. Baiklah, insyaAllah. Kepada penonton sekalian, kita punya rujukan hari ini bersama dengan Ustaz Zarifi adalah daripada surah Al-Hijr ayat 94 hingga 95. Izinkan saya bacakan maksudnya Ustaz, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim, yang bawa maksud, oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Sesungguhnya kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu. Surah Al-Hijr ayat 15, surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 94 sehingga 95. Masya-Allah, tersasul, nak minta maaf. Masya-Allah. Jadi baik Ustaz, ini adalah rujukan kepada topik kita, bangkit daripada kehinaan, penghinaan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah sendiri pun sebutkan dekat situ bagaimana sepatutnya Allah akan melindungi dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita memahami dan tadabbur ayat ini, dan apakah signifikasi ayat ini dalam topik kita pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada penghinaan. Silakan, tafadhal Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat saya Ustaz Naufal dan tentunya para penonton setia kami di TV Al Hijrah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajalla pada pagi ini, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita memulakan hari kita seperti biasa dengan kita mentadabbur pagi ini surah Al-Hijr ayat 94 dan ayat 95. Baik, Ustaz Naufal tadi telah membacakan terjemahan maksud ayat 94 dan ayat 95. Dalam surah Al-Hijr, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Ayat ini Ustaz Naufal dan para penonton sekalian merupakan ayat motivasi yang Allah Taala berikan kepada junjungnya besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah, untuk terus menyebarkan risalah iman, untuk terus membawa agenda menyelamatkan ummah, menyelamatkan manusia daripada kegelapan menyelamatkan manusia daripada karak jahiliyah, membawa manusia kepada iman ataupun cahaya kebenaran. Jadi apabila kita telusuri sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ustaz Naufal, ya, kalau kita lihat, saya teringat dalam satu kisah. Kisah ini dicatatkan dalam sirah Ibnu Hisham daripada Jabir bin Abdullah
Ya, Jabir bin Abdullah ini dia telah melaporkan pada satu hari itu telah datang kepada Rasulullah namanya Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menawarkan rasuah lah kita katakan, menawarkan rasuah kepada Rasulullah, ditawarkan harta, ditawarkan jawatan, ditawarkan segala-gala habuan dunia ini, ditawarkan semua ini kerana satu saja, dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhenti daripada berdakwah. Dia minta Nabi, cukup-cukuplah, tak usah duk dakwahlah. Hang ni telah pecah belah keluarga kami, pecah belah masyarakat kami ni, cukup-cukuplah. Kami sanggup bagi kepada kamu jawatan, harta, pangkat, kekayaan dan segala habuan dunia. Kami bagi pada kamu, Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, apa yang berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memperteguhkan iman Rasulullah kepada Allah dan kerja dakwah Nabi itu diteruskan, dakwah Nabi diteruskan. Subhanallah. Apa yang Nabi buat, saudara penonton? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah Fussilat ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 13. Ha, nanti tuan-tuan dan puan selepas rancangan kita ni boleh kita tengok ayat surah Fussilat ayat nombor 1 sehingga ayat nombor 13. Nabi baca ke 13 ayat ini, tuan dan puan, apa yang berlaku? Utsbah bin Rabi'ah tercengang. Tercengang, terkesima, terkejut dia. Menyebabkan bila dia dengar 13 ayat yang Nabi baca ni, dia pun angkat tangan, dia pun tinggalkan Nabi, dia balik kepada kaum Quraisy dia. Dia kata, cukup-cukuplah kita duk suruh Muhammad berhenti daripada berdakwah. Cukup-cukuplah, dia kata, cukup-cukuplah, tak payahlah kita pujuk Muhammad. Saudara, bila Utsbah bin Rabi'ah buat macam tu, terkejut habis kawan-kawan, geng-geng Quraisy dia, sehingga kan geng-geng dia kata, habis dah, dia kata, Utsbah bin Rabi'ah pun dah kena sihir Muhammad. Dah kena sihir Muhammad. Nak ceritanya apa, saudara yang rahmati Allah, bagaimana indah dan hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda diancam, diugut, ya, tetapi dakwah akhlak Rasulullah itu yang dikedepankan, ya, dan tentunya Al-Quran menjadi agenda utama yang Rasulullah mahu sebarkan. Kerana itulah dalam surah Yasin, Ustaz Naufal, yeah, dan penonton sekalian, kita mesti berjumpa dengan ayat ini. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Yang membawa maksud tugas para Rasul itu ialah menyampaikan hujah, fakta, mengemukakan bukti, ya, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'nafan, wallahu a'lam. InsyaAllah itu dia. Nanti insyaAllah kepada sahabat-sahabat Facebook, mungkin kalau ada yang dapat copy paste ayat-ayat Quran, ayat surah Fussilat ayat 1 hingga 13, bolehlah kongsi di ruangan komen Facebook TV Al-Hijrah. InsyaAllah sama-sama kita bacakan sama-sama, insyaAllah. Baik, Ustaz, dalam peringkat awal Nabi SAW berdakwah sendiri, Nabi mulakan dengan dakwah sirriyah. Pastinya Islam itu datang secara rahsia dahulu Nabi dengan asyiratul aqrabi, dengan keluarga-keluarga terdekat sebagai. Kemudian Allah perintahkan untuk, inilah masanya untuk Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Dan umat Islam sendiri ditindas, mula ditindas satu persatu. Banyak kisah kita dengar, salah satunya yang paling masyur adalah Bilal bin Rabah yang telah dijemur, diletak sebagainya. Mungkin kisah-kisah lain yang boleh Ustaz kongsikan, apakah jenis ancaman Quraisy ini sendiri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seawal-awal dakwah secara terang-terangan ini berlaku, Ustaz? Baik, saudara penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Quraisy ini, mereka memang apa musyrikin Quraisy, ya, musyrikin Mekah ini, mereka memang keras kepala. Ya. Yeah. 13 tahun, ya, 13 tahun Al-Quran diturunkan kepada mereka. 13 tahun Nabi bersyarah, Nabi ajak mereka, tetapi kedegilan, ya, diri mereka itu menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa?
kerana mereka degil, tak mahu membuka pintu hati mereka menerima hidayah iman. Mereka degil itu bukan kerana apa? Kerana satu benda saja, iaitulah ego mereka. Baik, saudara yang dirahmati Allah, nak cerita ego mereka ni tuan-tuan, Abu Jahal and the gang ni tuan-tuan, mereka bila bertemu Rasulullah, mereka akan menutup muka mereka dengan kain kerubung. Kain itulah, Ustaz Nafahkan kain itu. Masya Allah. Mereka tutup muka mereka. Astaghfirullah. Sengaja mereka tutup kenapa? Nak tunjuk yang mereka protes kepada Rasulullah. Dan mereka nak tunjuk antara aku dan Muhammad ada tabirnya. Ada penghadangnya. Tengok saja dia nak apa main psikologi dengan Rasulullah. Baik, Ustaz Nafah, saya teringat dalam satu kisah. Ketika kisah ini ketika zaman Mekah. Ketika zaman Mekah, ketika itu pada awal apa nama dakwah Islam di peringkat sirriyah yang Ustaz Nafah sebut tadi, peringkat rahsia. Peringkat rahsia 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah ni di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Baik, pada waktu itu tuan dan puan, sahabat-sahabat Nabi ni dalam riwayat kata yang baru masuk Islam sekitar 38 orang saja. 38 orang je. Sikit sangat. Tetapi berkobar-kobarnya semangat sahabat-sahabat Nabi yang 38 orang ni, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, beri izin kepada aku untuk pergi ke Masjidil Haram untuk aku cerita tentang Islam secara terbuka. Bila dengar permohonan itu Ustaz Naufal, Nabi kata tak payahlah. Kita ni baru sikit jumlahnya. Baru 38 orang. Tetapi oleh kerana berkobarnya semangat Abu Bakar Siddiq, ya akhirnya ya apa nama Abu Bakar Siddiq pergi ke Masjidil Haram secara terbuka. Abu Bakar As-Siddiq cerita tentang Islam. Tuan-tuan, pada waktu itu, ni geng-geng musyrikin Mekah datang, dia tumbuk muka Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat kata sampai berdarah-darah pecah muka Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Kan, orang Pinang kata rimbuk kan. Allah. Main tumbuk kan. Tapi baik, nak ceritanya pada waktu itu yang datang menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq ialah kaum kabilah dia. Suku kaum dia yang datang menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq daripada ditumbuk oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Tengok semangat kita kata kekabilahan. Semangat apa jaga suku kaum masing-masing ni. Hebat mereka ini, walaupun yang selamatkan Abu Bakar ni mereka tak beriman lagi. Tapi dia tengok bila suku kaumnya diseksa, dia datang selamat. Baik, saudara, yang saya nak sebut di sini ialah Abu Bakar As-Siddiq selepas mukanya berdarah-darah, dalam riwayat kata pingsan, selepas dia bangkit daripada pingsan itu, sedar daripada pingsan, soalan yang pertama yang Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada kawan-kawan dia, geng-geng dia ini, ataupun suku kaumnya itu, dia kata, Muhammad macam mana? Muhammad macam mana? Bagaimana keadaan Muhammad sekarang ini? Tengok tuan dan puan, kita dapat belajar daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan ya ditentang, dihina, kemudian dicederakan. Dalam fikirnya bukan fikir tentang pribadi diri sendiri, tetapi fikir tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat sekali. Karena itulah Ustaz Naufalnya, betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat ini ya, beliau telah menginfakkan seluruh hartanya kepada Islam. Sehingga Nabi tanya kepada dia, sekarang tinggal apa pada kamu dan ahli keluarga kamu? Ya. Abu Bakar jawab, aku ataupun kami sekeluarga hanya yang ada ialah Allah dan Rasul sahaja. Ya Allah. Karena itulah Ustaz Nafah, bila kita membaca kitab-kitab sejarah ya, sebagai contoh kitab sirah, saya nak cadangkan kepada para penonton, kita boleh dapatkan antara kitab yang baik iaitulah Rahiqul Makhtum. Syekh Safiur Rahman, ya Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Buku ini alhamdulillah telah diterjemahkan oleh Yadim.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, salah sebuah agensi hal ehwal Islam di bawah portfolio yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi elok sangatlah kita dapatkan di kedai buku Yadim. Kita boleh baca sirah Rasulullah SAW ini daripada awal sampai dah habis. Dan kalau Ustaz Nufa tanya tadi, antara yang Nabi SAW dapat tentangan daripada musyrikin Mekah ni ialah Quraisy, ya, mereka memanggil Nabi bukan Muhammad, tetapi mereka panggil Ya Muzammam. Ya Muzammam. Ya Muzammam ni maksudnya, wahai orang yang terkeji, wahai orang yang dikeji. Maknanya kalau bahasa hari ni, bahasa kita ni, Ustaz Nafal, orang maki kita lah. Kan orang kata, hey bodoh, contoh, hey bodoh. Contoh ya, contoh. Contoh. Bukan panggil saya Ustaz lah. Bukan. Ya. Itu contoh. Maknanya, Quraisy dia tanya Nabi, hey orang yang keji. Maknanya dia kutuk lah. Baik, tengok bagaimana Rasulullah SAW, ya, membina kekuatan. Nabi kata, aku bukan Muzammam. Aku bukan orang yang dikeji. Aku Muhammad. Aku ialah orang yang terpuji. Nah, tengok bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melayan provokasi Allah yang dibuat oleh pihak-pihak musuh Islam. Jadi inilah yang kita dapat belajar daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu dia contoh-contohnya bagaimana Sayyidina Abu Bakar sendiri imannya begitu tinggi, masya-Allah, bagi refleksi kepada kita. Ustaz, nak ajak orang masuk Islam di tanah air kita pun, ataupun nak ajak solat, nak kenal agama Islam pun kita dah malu. Ini kan lagi nak dibelasar dan dicederakan sebegitu, dan masih lagi khuatir tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu satu refleksi kepada kita semua penonton TV Al-Hijrah. Masya-Allah, apakah kita, kalaulah kita sebagai pengikut Rasulullah itu, Ustaz, saya sebut sendiri, ditentang dengan ancaman-ancaman begitu, dipanggil dan sebegitu, pastinya dah putus asa. Alhamdulillah. Tapi itulah Ustaz, bila kita nak tahu lagi itu reaksi-reaksi yang dapat daripada musyrikin Quraisy itu menentang para sahabat sendiri, macam mana masih lagi mereka berkobar-kobar menyebutkan kalau Bilal bin Rabah ahad, kan, kalau kita ahad hari ini jangan kejut bangun tidur, ahad hari ini, ahad jangan. Tapi Bilal tu ahad, memang jangan, aku tetap mengesakan walaupun aku dibakar di atas tanah padang pasir yang panas dan sebagainya. Masya-Allah, mungkin Ustaz boleh kongsikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat yang diuji ni dalam melalui, nak menguatkan diri mereka dalam melalui jalan-jalan dakwah ni, tetap tak berhenti dalam berdakwah ni. Kalau kita hari ini selesa, Ustaz, tapi macam mana, apa yang patut kita lakukan, Ustaz? Allahu Akbar. Bila Ustaz Nafa tanya soalan begini, saya teringat satu riwayat hadis, bagaimana sekali lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'a ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu doa yang mana aku boleh baca doa ini dalam salat aku. Dalam riwayat ini lagi kata, boleh aku baca di rumah aku. Baik, tuan-tuan, bila Abu Bakar As-Siddiq tanya soalan ini kepada Rasulullah, apa doa yang paling yang boleh aku amal, makna begitulah. Tuan-tuan, kalau soalan ini kita nak tanya, ya, ataupun kita nak bagi jawapan, mungkinlah antara jawapan-jawapan kita ni, kita kata, doalah bagi dapat rezeki banyak, doalah bagi dapat cepat naik pangkat, doalah bagi dapat bisnes banyak, yang kita doa dalam fikir kita ni, Ustaz Nafa, mungkin yang itulah, kan? Yeah, tapi mai kita nak tengok apa jawapan Rasulullah, doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Nabi ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang sangat besar. Allah. Maknanya kita mengakui, wahai Allah, aku ni banyak buat dosa, ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya dosa itu akan diampunkan oleh kamu, ya Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan kamu, wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunkanlah aku, ya Allah, kerana keampunan itu di sisi kamu, ya Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan, ha, ini sebahagian doa yang Nabi jawab kepada persoalan Abu Bakar tadi. Baik, kita dapat belajar daripada hadis ini, doa ini yang Nabi ajar apa dia? Dalam fikir Nabi, dalam fikir sahabat-sahabat Nabi, hidup ini ialah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Hidup ini ialah untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi kekuatan, motivasi, inspirasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah tempat untuk kita berjuang habis-habisan. Sebagai seorang ayah, ya, berjuang habis-habisan untuk mencukupkan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Berjuang habis-habisan untuk jaga isteri dan anak-anak. Berjuang habis-habisan untuk berikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak. Walaupun penat bekerja, pukul 7 pagi dah keluar dari rumah pergi ke pejabat, balik mungkin 10 malam. Tetapi ingat, hidup ini nak dapat pengampunan daripada Allah dan juga nak dapat redha Allah. Kita sebagai seorang isteri memang penat kerja macam suami, 8 jam di pejabat paling kurang, balik rumah kena buat kerja lagi. Kena masak untuk suami, masak untuk anak-anak, kemas rumah, macam-macam lah kena buat. Tetapi penat itu terubat bila fikir hidup ni tak lain tak bukan nak dapat redha Allah. Jadi saya kira Ustaz Naufan, ini semangat ni lah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita sebagai mungkin bekerja, ya, sama ada di sektor kerajaan ataupun sektor swasta ataupun bekerja sendiri, kita bekerjalah dengan penuh amanah, penuh integriti, buat betul-betul kerja kita itu. Dan yang paling penting, kita pegang kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang apa, yang paling banyak berbakti kepada orang lain. Jadi saya kira Ustaz, bila kita cerita tentang akhlak Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi, inilah yang jadi kekuatan kepada mereka semualah, ya, untuk terus setiap hari, setiap minit, setiap detik mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itu adalah paksi pegangan yang sepatutnya kita umat Islam dan penonton TV Al-Hijrah pegang, seperti mana seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Apalah gunanya Ustaz, pangkat dan kekayaan, harta yang banyak, dapat orang panggil macam-macam kepada kita kumpul, tetapi terpalit dosa bila saat bertemu dengan Allah. Dosa itu sendiri yang menghalang kita daripada masuk ke syurga. Apalah artinya Ustaz, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih untuk untuk soalan itu. Banyak lagi nak tanya soalan ni, saya ada lagi banyak soalan ni, Masya Allah. Tapi kita nak berhenti berehat seketika, Insya Allah Ustaz. Jangan ke mana-mana penonton setia TV Al-Hijrah, Insya Allah terus bersama kita di Assalamualaikum, Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih masih setia bersama kami di Assalamualaikum. Topik kita untuk solat sunnah pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada penghinaan. Dan bersama dengan kita masih di talian Skype, jauh daripada Johor Bahru sana, yang bahagia Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud. Ustaz, kita masih lagi berbincangkan topik macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sukarnya di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana para sahabat sendiri sebab nak melaksanakan dakwah sendiri secara rahsia ini, nak mengajinya, nak solat. Pastinya ilmu itu perlu disampaikan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana prosesnya, dekat mana sebenarnya diorang ni solat berjemaah. Adakah solat berjemaah ataupun semua kena solat kat rumah masing-masing, takut kena seksa ke macam mana? Ustaz boleh kongsikan Ustaz kisahnya. Baik, Ustaz Nufan, pada peringkat awal, seperti yang kita tahu, di zaman Mekah, bagaimana dakwah secara rahsia itu berlaku di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Kerana tu tuan-tuan, puan-puan, kita sahabat ini, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam ni, mungkin kita tak tahu secara terperinci sangat, kan, berbanding sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita dapat belajar apa? Tengok betapa strategiknya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 3 tahun itu, Nabi menyusun gerak secara sulit, secara sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Kerana suasana Makkah itu tadi, yang mana merupakan kita kata apa nama, musyrikin Makkah pada waktu itu, kan. Jadi 3 tahun itu Nabi menyusun dakwah itu secara sulit, secara bersembunyi-sembunyi, dan aktiviti usrah ataupun taklim itu, takdib itu
berlaku di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Baik, kerana itulah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Antara ustaz, kalau kalau kita tengok ya, antara tema ataupun ayat Al-Quran yang sentiasa menjadi apa nama yang yang di, diperingatkan kepada kita, Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran supaya kita ini sentiasa berlemah lembut dalam dalam tindakan kita. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Rahmat Allah itu Allah Taala tebarkan dan Allah Taala peringatkan kepada Rasulullah SAW, berlembutlah, ya, berlemah lembutlah, kerana kalau bila berkasa, ya, mereka itu akan melarikan diri daripada kamu. Maknanya ini merupakan kita kata tema asas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, sedang rahmati Allah, kalau kita tengok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Naufan, bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, 3 tahun itu ialah 3 tahun dakwah secara rahsia, secara sulit. Kemudian tahun keempat kenabian, ya, merupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah secara terang-terangan. Kita ingat lagi kan bagaimana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Nabi mengisytiharkan Islam secara terbuka. Selepas itulah penentangan datang bertubi-tubi kepada Rasulullah dan juga para sahabat yang pada waktu itu jumlah yang minoriti. Baik, tuan-tuan dan sekalian, tekanan memuncak apabila pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu ini penentangan memang memuncak makin dahsyat. Pada waktu itu mereka mengugut untuk bunuh Rasulullah. Dan pada waktu itu musyrikin Mekah telah memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebab apa? Mereka memulakan 2 suku kaum Bani ini sebab Bani Hashim dan Bani Muttalib lah yang telah memberikan kita kata pengawalan. Mereka inilah yang duk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pulau. Dalam riwayat kata tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu oleh kerana di pulau, ya, apa, nak beli makanan orang tak jual, ubat pun orang tak apa, orang tak jual, sehingga kan pada waktu itu tuan dan puan umat Islam, ya, terpaksa memakan daun-daun kayu dalam riwayat kata sampai sampai begitulah, ya, teruknya mereka di pulau pada waktu itu. Dan kita ingat lagi kan ustaz, bagaimana pada tahun kelima kenabian berlakunya peristiwa hijrah yang pertama, iaitu hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah pada tahun kelima kenabian ini, dalam dalam riwayat menyatakan ada 11 ataupun 12 orang muslimin, orang lelaki, dan juga 4 orang wanita yang berhijrah ke Habasyah pada waktu itu. Dan termasuklah yang berhijrah ke Habasyah pada waktu itu, iaitulah Sayyidah Ruqayyah, iaitulah anak dara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara rahmati Allah Taala sekalian. Kemudian kita baca dalam sirah pada tahun 7 kenabian berlaku pula peristiwa hijrah ke Habasyah buat kali yang kedua. Pada waktu ini ramai, iaitulah 83 orang muslimin dan juga 11 orang muslimat, 11 orang sahabiah Rasulullah yang berhijrah ke Habasyah. Baik, nak ceritanya di sini tuan-tuan, hijrah ke Habasyah ini yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far. Pada waktu itu bagaimana umat Islam diberikan perlindungan seorang raja yang baik, iaitulah Raja Najasyi. Baik tuan-tuan, apabila geng-geng musyrikin Mekah ni dia tahu umat Islam ada yang berhijrah ke Habasyah, pada waktu itu tuan-tuan puan-puan apa yang berlaku, ya, 2 orang pemuka Quraisy pada waktu itu, iaitu Amru bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada waktu ini Amru Al-As masih belum Islam, Ustaz Nafan. Jadi waktu ni, waktu dia belum Islam, dia pergi ke Habasyah, dia jumpa dengan Raja Najasyi. Dan taktik sama mereka buat. Mereka bawa hadiah,
rasuah lah kan, yeah. Bawa hadiah ni nak bagi pada Raja Najasyi. Dan pada waktu itu dia kata, wahai tuan, kamu tahu ke tidak, sekarang ini yang datang ke negeri kamu, yang datang ke tempat-tempat kamu ini ialah budak-budak yang bodoh. Mereka ini telah tinggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka bawa agama baru pula. Ni dua orang ni bawa racun. Meracuni Raja Najasyi. Baik tuan-tuan, Raja Najasyi seorang raja yang bijaksana. Dia tak cepat percaya. Dia kata, okey, itu yang hampa kata, aku nak siasat dulu. Nak siasat dulu apa yang kamu sebut ni betul ke tidak? Jadi Raja Najasyi pun memanggil ketua umat Islam pada waktu itu, iaitulah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far kata, tuan, dahulu kami ni jahiliyah, kami bergaduh sesama adik-beradik kami, kami berperang sesama kami. Apabila datang Muhammad, Muhammad membawa kami kepada Allah, Muhammad membawa kami kepada kesatuan, membawa kepada kami iman, kami memuliakan jiran tetangga, kami memuliakan sesama kami. Tetapi sekarang ini mereka itu, mereka itu, iaitu orang musyrikin Mekah, mereka memusuhi kami, mereka mengugut kami dengan macam-macam. Tuan-tuan, selepas itu Raja Najasyi dia minta Ja'far bin Abi Talib, tolong kamu cerita kepada aku sekejap apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Tuan dan puan, dalam riwayat menyatakan pada waktu itu Ja'far, ya, Sayyidina Ja'far telah membacakan ayat-ayat awal dalam surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Itu ayat nombor satu dalam surah Maryam. Selepas Ja'far membaca ayat itu, tuan dan puan, menangis Raja Najasyi. Menangis Raja Najasyi apabila mendengar kalam Allah. Dan pada waktu itu, tuan-tuan dan puan, Raja Najasyi telah minta, tadi ni Amr al-As bila dia masuk Islam, dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah yang datang meracuni dia, dia kata, baliklah kamu, baliklah kamu, aku akan menjaga ni, ni Ja'far dan sahabat-sahabatnya di tempat ini. Jadi saudara yang rahmati Allah, apa yang kita dapat belajar ialah tentunya bagaimana pengorbanan para sahabat dulu. Ya Allah, kena hijrah punyalah jauh, kan? Kena berjalan punyalah jauh. Semata-mata apa? Semata-mata nak mempertahankan akidah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita, Ustaz Naufal, apa sangat kita ni, kan? Apa sangat kita ni? Cuma berperang, kita berperang nak bangun daripada katil nak semayang subuh. Allah Allah Akbar, itu dia. Macam mana ujian demi ujian yang Allah beri kepada mereka, tomahan, tindasan dan penyiksaan kepada mereka, tapi mereka tetap teguh cari bumi yang baru untuk menyebarkan Islam lagi, masya-Allah. Ustaz, salah satu daripada tomahan kaum kafir musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Takwir, Allah sebutkan wama sahibukum bimajnun, yang bermaksud dan sebenarnya sahabat kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wahai golongan yang menentangkan Islam, bukanlah ia seorang gila seperti yang kamu tuduh. Ini adalah satu tomahan yang selalu dia orang panggil, kamu ni dah gila, Muhammad ni dah gila. Sehingga hari ini Ustaz, ramai yang masih lagi belum menolak agama Islam dan masih lagi menerima Islam, mereka meneruskan lagi tomahan-tomahan sebegini, Muhammad itulah yang gila dan sebagainya. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan, kenapa dalam banyak-banyak dia orang boleh tuduh, kenapa dipanggil Muhammad tu gila, sedangkan kita tahu Muhammad tu sendirilah yang sentiasa orang fakir miskin dia tolong, dia bagi makan, dia membantu, dia yang menyelesaikan isu Kaabah dan sebagainya. Tapi dipanggil gila pula Muhammad tu. Kenapa tomahan itu berlaku sehingga hari ini pun masih lagi berlaku begitu, Ustaz? Baik, Ustaz Nafal, saya teringat kisah sahabat juga namanya Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ya. Ketika mana Tufail datang ke Makkah. Tufail ni dia merupakan pembesar dari kabilah Ad-Dawsi ni. Dia sampai di Mekah tu, jadi sebab dia ni merupakan ketua lah kabilah dia ni, jadi geng-geng kabilah di Mekah ni pun datanglah mengerumuni dia. Jadi kabilah di Mekah ni, jahiliyah, musyrikin Mekah ni datang mengelilingi Tufail, maknanya duduk macam duduk bersila tu, mengiling macam tu lah kan, keliling kan.
Jadi dia kata apa? Wahai Tufail, hang kena hati-hati dengan Muhammad. Kamu kena hati-hati dengan Muhammad. Kamu jangan dengar apa yang dia cakap. Jangan. Kamu jangan mendekati dia. Sebab dia ni pemecah belah keluarga kami. Dulu kami ni bersatu. Kami ni tak bergaduh sesama kami. Sekarang ni suami isteri bergaduh berkelahi. Sekarang ni anak beranak berbunuh-bunuhan. Sekarang ni anak-anak pinak bergaduh sesama anak beranak. Kerana apa? Kerana Muhammad lah dia kata. Kerana Muhammad lah. Jadi kamu hati-hati. Jangan kamu dekati dia. Jadi tuan-tuan, itu warning yang diberikan oleh musyrikin Makkah, kabilah tadi ini, kepada Tufail bin Amr. Baik, tuan-tuan, Tufail berkata tak apalah. Dia pun dengarlah dan dia kata, musyrikin Makkah kata, sama macam apa yang Ustaz Nufal sebut tadi. Dia kata, ni Muhammad ni gila, Muhammad ni tukang sihir. Ni tukang sihir ni. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Tufail bila dengar begitu, okeylah. Dia layan aja kan, dia dengar je lah. Lepas tu dia pergi ke Masjid Haram. Dia pergi ke Masjidil Haram dan dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Jadi bila dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tiba-tiba dia dengar kata-kata yang indah. Ucapan yang indah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam salat. Kata-kata yang sangat indah. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bila dia dengar kata-kata yang indah tu, dia pun terpikat, terpaut sungguh. Menyebabkan dia terlupa terus apa yang musyrikin Mekah peringat kepada dia. Sebab dia terpegun dengan ayat-ayat yang dibacakan, diungkapkan oleh Rasulullah. Jadi lepas tu dia follow Rasulullah sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila sampai Nabi dan juga Tufail ni ke rumah Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada Tufail tentang Islam, kemudian jelaskan kepada Tufail tentang iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Tufail. Akhirnya tuan-tuan terpaut, terpegun ya Tufail kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali Ustaz Naufal, kenapa musyrikin Mekah ni mereka bermati-matian nak lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan jawapannya kerana mereka ego dengan kepercayaan lama mereka. Mereka ego dan mereka tak boleh menerima Muhammad itu sebagai Rasulullah, sebagai pemimpin, sebagai ketua. Kan dalam sirah Ustaz Naufal kan, sebelum Nabi isytiharkan bawa Islam di Bukit Safa tu kan, sejak Nabi kecil mereka percaya Nabi ni al-amin, amanah, Nabi seorang yang jujur, Nabi seorang yang memang dihormati kan. Tetapi lepas Nabi declare, Nabi isytihar secara terbuka yang Nabi ini sebagai seorang Rasulullah, ya, waktu itulah mula mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya Ustaz Afal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, contoh ikutan bagi siapa? Bagi dua pihak. Yang pertama, orang yang mahu mendapat redha Allah. Yang kedua, orang yang mahu mendapat kebaikan dan kebahagiaan di hari akhirat. Mereka akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Nabi menyempurnakan akhlak, masya-Allah. Kenapa baginda yang sangat mulia itu dihina dan ditohmah, masya-Allah. Ustaz, sahabat kita di Facebook ada beberapa orang sekarang ni pun bertanya, Ustaz. Rashidah Ayub, assalamualaikum. Maaf tanya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, apakah tindakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdul Karim Sufian berkata, hari ini Nabi Muhammad dihina oleh kafir laknatullah. Apa yang perlu dilakukan Ustaz, sama ada kita berdiam diri atau buat tindakan fizikal? Mungkin ada penonton yang tidak tahu, isu yang masih panas sekarang Ustaz adalah macam mana umat Islam mereka yang di India, daripada jurucakap daripada parti pemerintahan sendiri, dia mengeluarkan kenyataan menghina Islam, dan dalam sebuah debat di televisyen maupun di komen media sosial mereka menghina Islam Ustaz. Kepimpinan negara itu juga pernah keluarkan kenyataan untuk pengharaman pakaian tudung kepada umat Islam di sana, dan harta-harta umat Islam dimusnahkan. Ustaz, kita
pedih, sakit hati, marah dan sebagainya Ustaz. Tapi Nabi itu sendiri menyempurnakan akhlak. Apakah sepatutnya kita buat? Adakah kita perlu, macam sahabat kita kata, bertindak secara fizikal, pergi sana buat istihab perang, ataupun apa-apa sepatutnya kita? Mungkin secara ringkas dalam baki masa yang kita ada Ustaz, nasihat Ustaz juga kepada kita semua, apa yang patut kita lakukan Ustaz? Baik, Ustaz Nafan, yang pertama sekali Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nabi kata, tak sempurna iman kalian semua sehinggalah aku ini dicintai melebihi cinta kamu kepada ibu ayah kamu, melebihi cinta kamu kepada anak-anak kamu, melebihi cinta kamu kepada sekalian orang umat manusia. Maknanya hadis ini menyatakan cinta kita kepada Rasulullah mesti tertinggi, melampaui cinta kita kepada semua manusia yang ada ya pada hari ini. Mana cinta kita mesti cinta yang agung kepada Rasulullah. Dan dalam hadis lain lagi Nabi menyatakan kepada kita antara tiga perkara, apabila kita ada tiga benda ini, ada kita sebut sebagai halawatul iman, ada kemanisan iman kita. Salah satunya ialah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai kita. Allah dan Rasul paling kita cintai. Jadi apabila berlaku penghinaan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sekalilah saudara, kita sebagai umat Islam mesti bangkit mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ini merupakan iman kita. Ini merupakan iman kita. Pun begitu tuan-tuan puan rahmati Allah, apabila kita bangkit mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bangkit mempertahankan Rasulullah dengan akhlak, dengan ilmu, dengan fakta. Ya? Dan tentunya saudara yang rahmati Allah, antara di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berikan kepada kita satu garis panduan, surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allaha adwan bighairi ilmin. Allah Ta'ala menyatakan kita jangan sesekali mencerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah. Maknanya kita jangan mencerca sembahan mereka. Ya, kerana apa? Mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas. Ini garis panduannya. Jadi maknanya adab akhlaknya bagaimana? Antaranya yang pertama, kita mengemukakan fakta-fakta ilmu yang jelas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, kerana tu kita nak ambil peluang nak promote juga ya, antara buku lain selain Rahiqul Makhtum yang kita boleh beli, baca dan kita jadikan bahan dakwah kita. Satu lagi, Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak cerita kepada masyarakat. Dan tentunya kita juga mesti beramal dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kunci untuk kita menyebarkan Islam yang damai dan harmoni. Wallahu a'lam. Insya-Allah, itu dia kepada penonton sekalian. Betul, kita ada sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menangani isu-isu tomahan sebegini dengan akhlak dan ilmu. Insya-Allah, itulah dia contoh Islam, agama yang terbaik insya-Allah. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Zarifi yang jauh berada di sana insya-Allah. Moga Ustaz sejahtera selalu insya-Allah, dipermudahkan urusan di sana Ustaz insya-Allah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz atas doa. Dan malam ni jangan lupa kita tonton majlis penutupan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kemasaan, tentunya di TV Al-Hijrah. InsyaAllah, jangan lupa Ustaz. Sehingga penonton sekalian, malam ni kita nampak cari Ustaz Zarifi sama-sama kita. InsyaAllah. Jaga diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nafan. Sama Ustaz.